Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Nafi. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini ya? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang umroh. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. رحم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين 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 Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama tentang pengertian umroh. Sebelumnya kita telah belajar tentang haji. Selanjutnya kita akan kali ini kita belajar tentang umroh. Apa itu umroh? Menurut bahasa, umroh berasal dari bahasa Arab, yaitu umrotan, yang artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi untuk pengertian secara istilahnya ini sama dengan haji. Nanti ada perbedaan antara haji dan umroh. Kita kemudian masuk pada hukum umroh. Nah, hukum asal ibadah umroh adalah wajib karena merupakan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika kita melaksanakan haji itu pasti kita juga melaksanakan umroh karena merupakan serangkaian ibadah haji. Akan tetapi umroh bukan rukun haji, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi hukum umroh adalah sunnah. Dasar atau dalil ibadah umroh sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan waktu pelaksanaan umroh itu? Waktu pelaksanaan umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja selama setahun selain hari Arafah, Nahar atau Idul Adha, dan Tasyrik. Jadi selain hari tiga ini, maka kita bisa melaksanakan kapan saja. Kemudian syarat umroh. Apa saja syarat umroh? Yang pertama adalah Islam.
Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah pergi haji karena merupakan syariat Islam. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Jadi orang gila atau tidak sehat akalnya tidak wajib menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, baligh. Anak yang belum baligh atau tidak yang belum mencapai usia baligh maka tidak diwajibkan melaksanakan haji. Maka hukum bagi yang belum baligh itu adalah sunnah. Dan yang keempat adalah mampu. Mampu jasmani dan rohani serta memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Mekah dan keluarga yang ditinggalkan. Sama ya, syarat umroh ini sama dengan syarat haji. Ada empat syarat yang harus terpenuhi. Kemudian kita masuk pada rukun umroh. Rukun umroh merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh yang tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Apabila salah satu rukun umroh ada yang tidak dilaksanakan, umrohnya batal dan harus diulang kembali. Ini juga hampir sama dengan haji. Ada rukun dan ada wajib haji. Apa saja rukun umroh? Yang pertama, ihram. Anak-anak pasti paham ya, karena ini telah disampaikan juga pada haji. Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit bagi laki-laki. Dan kemudian pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana dikabar di samping. Kemudian yang kedua itu ada tawaf. Nah, jadi umroh itu rukun yang pertama tadi ihram, kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga, sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Mulainya itu dari Bukit Shofa, kemudian berakhirnya di Bukit Marwah. Dan yang keempat, ada tahallul. Ini adalah keadaan seorang yang telah diperbolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Dan yang keenam adalah tertib. Jadi dari pakaian ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, ini ada yang nomor dua, gambar yang kedua itu di silang merah, itu adalah wukuf di Arafah. Nah, ini perbedaan antara haji dan umroh. Ketika umroh, maka kita tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi dari ihram kemudian kita tawaf, tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian ada wajib umroh. Nah, wajib umroh ini adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh sebagai pelengkap rukun umroh. Jika salah satu ini ditinggalkan, maka umrohnya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda dengan menyembelih kambing. Apa saja wajib umroh itu? Yang pertama, yaitu ihram dari mikot atau waktu dan tempat dimulainya niat ihram. Dan yang kedua itu tidak melanggar larangan umroh. Larangan umroh itu apa saja? Yang pertama, larangan pakaian. Bagi laki-laki dilarang mengenakan baju yang dijahit, celana, mantel, kaos kaki, dan sepatu. Dan bagi perempuan dilarang menggunakan cadar dan sarung tangan. Larangan kedua yaitu larangan bersetubuh bagi yang sudah bersuami istri. Di sana tidak boleh bersetubuh, kemudian berbuat fasik dan berbantah-bantah atau berkata kotor juga tidak diperbolehkan atau dilarang. Yang ketiga, larangan memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala. Yang keempat, larangan berburu atau membunuh binatang. Dan yang kelima, membayar dam atau denda apabila meninggalkan salah satu dari wajib umroh atau haji.
Ini sama juga ya dengan haji. Maka di sana ketika kita melaksanakan ibadah, kita tidak boleh melanggar larangan-larangan tersebut. Kemudian ada sunnah umroh. Apa saja? Yang pertama, mandi menjelang memulai ihram. Nah, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum kita memakai pakaian ihram. Kemudian membaca talbiyah dengan suara jahar atau keras bagi laki-laki, sir atau pelan bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima, sholat dua rakaat sesudah tawaf. Dan yang keenam, ada sunnah gitu ya, minum air zam-zam. Ini beberapa sunnah umroh. Kemudian kita masuk pada perbedaan haji dan umroh. Nah, jadi antara haji dan umroh ini ada perbedaan dan persamaan. Untuk haji, dalam ibadah haji itu ada wukuf yang wajib dilaksanakan karena wukuf itu termasuk dalam rukun haji. Bahkan orang yang berhaji tanpa wukuf, hajinya tidak sah. Sedangkan untuk umroh, itu wukuf tidak harus dilaksanakan karena wukuf di Padang Arafah tidak termasuk rukun umroh. Jadi perbedaan antara haji dan umroh ini, yang haji ada wukufnya, kalau yang umroh tidak ada wukufnya. Mungkin cukup sekian dari materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan semoga kita semuanya dapat kesempatan kelak nanti bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh di kota Mekah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, apabila ada salah katanya kurang lebihnya Bapak minta maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.